Oke kawan, kembali lagi di channel YouTube Arjuna Chen. Ya, kembali bersama Tawakal Indonesia. Ada Tawakal, ada Arjuna. Ada Arjuna, ada Tawakal tentunya. Ya, Tawakal Indonesia kali ini akan merilis seri terbarunya, yakni Tawakal 4 ya. Setelah kemarin Arjuna kasih tahu kepada kawan-kawan semuanya tentang proses pembuatan Tawakal 3, sekarang kita langsung ke proses Tawakal 4. Oke, sambil menunggu Tawakal 3 jadinya ya. Oke, buat yang penasaran dan bertanya-tanya untuk Tawakal 3 itu buat siapa katanya. Untuk yang seri berikutnya ini, Tawakal 4 adalah spesial buat De Aska. Iya, De Aska. Karena ada De Yasa, Mas Andre, Mbak Lucy, dan yang kali ini adalah De Aska. Ya, siapakah De Aska? De Aska adalah putranya dari Mas Darmawan ya, salah satu konseptor dari Tawakal 1 dan 2. Tentunya untuk Tawakal 4 ini De Aska adalah keponakan dari Mas Yanto juga yang dari Jember. Oke, seperti itu. Jadi mereka semua bersaudara. Oke, masih ada ikatan saudara. Ya, inilah sosok De Aska ya. Ini adalah tiga dari bersaudara juga. Dia anak yang pertama. Oke, dia masih kelas TK ya. Untuk sekarang ini tahun ajaran baru dia sudah menginjak kelas 1. Oke, naik kelas 1. Oke, inilah sosok De Aska ya, yang nanti jadi ikonnya Tawakal 4 kawan-kawan semuanya. Oke, kembali langsung saja kita melihat dari proses pembuatan truk Tawakal 4. Kita sudah mulai sampai ke proses pengecatan sasis ya. Untuk kita bahas mulai dari warna dulu. Oke, untuk warna kali ini mendominasi warna silver. Oke, dan juga kombinasi warna merah. Ada juga dengan kuning keemasan seperti itu kawan-kawan semuanya. Nanti untuk beber depannya nanti kita bisa lihat tuh, mungkin warnanya warna biru ya. Oke, kita lihat aja. Oke, inilah pekerja-pekerjanya, ada Simbah. Oke, ada si Indra juga. Ini Indra, ini adalah salah satu karyawan dari Tawakal yang luar biasa. Sregep. Oke, sregep itu apa sih bahasa Indonesianya? Luar biasa rajin. Oke, ini sosok si Indra kawan-kawan semuanya. Jadi seperti itu. Sekali lagi untuk truk Tawakal 4 ini ikonnya adalah De Aska ya. Oke, sambil kita menunggu proses lahirnya dan sempurnanya. Oke, dan yang pasti kita tidak akan menunggu lama-lama ya, karena ini proses pembuatan baknya dan pengkatingan sudah mulai dikerjakan. Nanti tidak lama lagi akan segera hadir di hadapan kawan-kawan semuanya truk Tawakal 3 dan Tawakal 4. Yuk, kita simak bareng-bareng bersama Arjuna CN di sini gambaran bagaimana proses pengecatan dari sasis truk Tawakal 4 kali ini tanpa lama-lama. Yuk, sambil ngopi-ngopi. Aduh, masih dicepak guys kopi ini karo udut. Yo, selamat menikmati kawan-kawan semuanya. Selamat menyaksikan. DJ No Copyright Production Remix. Di sini kami ingin maju, berkarya daripada kecanduan narkoba. Don't
sudah diserutup kopinya, wis disedot rokoke. Nikmat ya, sambil kita ngopi-ngopi, kita ngerokok gitu, ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, kita sambil menikmati channel YouTube Arjuna CN, kita lihat yang boys-boys. Oke. Karena Arjuna CN penuh penuh informasi ya di channelnya. Jadi buat kalian yang tidak tahu mungkin jadi tahu dan paham kayak gitu. Oke, karena memang Tawakal 4 ini sudah mulai proses ya. Untuk warnanya sendiri, kembali Arjuna CN kasih tahu, kombinasi warna silver, warna abu, warna biru, dan juga warna merah, warna keemasan, pokoknya kabis pokoknya. Oke, seperti itu kawan-kawan ya, bisa kita lihat seperti apa nanti kemboisannya dari Tawakal 4 ini, spesial buat De Aska. Oke. Yang pasti kawan-kawan tidak sabar menunggu ya, karena ini untuk proses kabinnya juga sudah mulai dilaksanakan. Kita nanti lihat hasil akhirnya seperti apa, nanti finishing touch-nya. Oke, finishing touch. Sentuhan akhirnya kita lihat ya, untuk truk Tawakal 3 dan 4 yang pastinya boys-boys semuanya, kawan-kawan semua. Karena memang untuk Tawakal 1 dan 2 sudah berhasil menyita perhatian dari truker-truker mania di seluruh Indonesia. Oke. Dan yang pasti untuk yang 2 dan 3 ini bakal meramaikan dunia kemboisan dari truk-truk di Indonesia tentunya. Baik, spesial bersama Tawakal ini memang sekali lagi tidak hanya baknya saja, tidak hanya bagian luarnya saja, sampai sasisnya pun disempurnakan kawan semuanya. Jadi memang perfect untuk dikatakan boys itu. Oke. Untuk yang lain biasanya itu juga memang hanya bagian bak dan kabinnya saja, bagian luarnya saja seperti itu. Tapi untuk spesial Tawakal Indonesia tidak tanggung-tanggung kawan-kawan, semuanya digarap sedetail mungkin. Oke, biar nanti kawan-kawan kalau mau shoot, kalau mau review itu memang bingung, ini bagian mana ini dia yang mau aku shoot ini. Oke, seperti itu. Oke, kawan-kawan, kembali bareng Arjuna CN di sini. Ya, sebelumnya dan akhirnya menyebabkan mengucapkan terima kasih buat kawan-kawan semuanya karena selalu setia, selalu mendukung Arjuna CN dalam berkarya dan selalu memberikan informasi kepada kawan-kawan semuanya. Terima kasih sudah menonton. Salam Arjuna CN. Wes pokoke kabeh kuabeh. Huya! Arjuna CN. Arjuna CN, wis pokoke kabeh. Arjuna CN, wis pokoke kabeh. Mantul.